Alfa Bravo masuk. Bila ada gosip masuk, sepantas kilat Cik Koci masuk kereta. Gosip dalam kereta. Good like dan share tau. Assalamualaikum dan hola semua. Selamat datang ke Cik Koci Channel. Jom, hari ni kita nak cerita mengenai KJ. Katanya hilang ingatan. Paklah bekas Perdana Menteri terlupa nama KJ. Betul ke ni? Paklah sakit ke ni? Okey, nak tahu, jom kita tengok apa cerita. Pengacara pula DJ Hot FM iaitu Khairi Jamaluddin telah mendedahkan bekas Perdana Menteri Tun Abdullah Ahmad Badawi menghidap demensia. Khairi berkata Abdullah atau lebih dikenali Pak Lah yang juga bapa mertuanya turut tidak mengingati namanya, isteri serta ahli keluarga lain. Masya Allah, kesiannya. Kata KJ, saya ingin berkongsi satu perkara peribadi yang tidak pernah dikongsikan sebelum ini yang Pak Lah menghidap demensia. Beliau mula menunjukkan tanda kemerosotan kognitif sejak pada 2009 selepas beliau bersara daripada jawatan Perdana Menteri. Ramai orang tertanya-tanya keberadaannya dan sudah lama tidak melihatnya di tempat umum. Beliau kini terpaksa duduk atas kerusi roda. Umpamanya mempunyai kehadiran fizikal dan fikirannya tiada. Kata KJ lagi. KJ menjelaskan bapa mertuanya tidak lagi berkeadaan biasa, tidak mengenali orang terdekatnya. Kata KJ, saya tahu beliau masih mengenali saya apabila melihatnya mengerdipkan mata apabila saya melawatnya. Lebih banyak sebenarnya hari yang sukar berbanding hari yang lancar. Jadi doakan beliau dan kami berharap untuk hari yang lebih baik akan datang. Begitulah ujar KJ. Dan Khairi berkata pendedahan mengenai penyakit yang dihidapi Pak Lah itu dibuat selepas mendapat persetujuan daripada keluarganya. Dan pada 15 November tahun lalu, pejabat Tun Abdullah Ahmad Badawi menafikan penularan berita bekas Perdana Menteri kelima itu meninggal dunia. Mungkin fake news kan yang masa tu mengatakan Abdullah Ahmad Badawi meninggal dunia, tapi sebenarnya tidak. Dan kata KJ lagi, bagi pesakit demensia, pengurusan penjagaan adalah paling mencabar. Saya melihat bagaimana ibu mertua Aunty Jane melalui situasi sukar kerana demensia bukan satu penyakit dia, tetapi dia memerlukan penjagaan rapi 24 jam, kata KJ. Katanya selepas beberapa tempoh, pesakit memerlukan penjagaan berterusan sepanjang masa bagi memastikan keselamatannya terpelihara. Kata KJ lagi, justeru kami menyediakan jururawat profesional untuk bersamanya 24 jam. Kami agak berasik baik kerana mampu berbuat demikian. Bayangkan orang yang tak mampu. Betul juga kan? Dan demensia tidak boleh didiskriminasi. Bayangkan orang yang tidak mempunyai akses kepada penjagaan yang tidak mampu, tetapi mereka perlu menjaganya kerana ahli keluarga. Begitulah katanya. Apapun, Cik Koci rasa sedih mendengar berita ini, dan kita sama-samalah doakan untuk Pak Lah supaya dipermudahkan dan insya-Allah semoga dapat sembuh daripada penyakit ini, insya-Allah. Dari subuh Cik Koci bagi gosip terbaik semestinya dalam kereta. Terkadang mengejutkan. Sampailah ke malam. Jangan kedekut like dan share tau. Hashtag sepantas kilat. Diulangi, artikel ini diambil dari artikel berkenaan. Sebagai penggemar media hiburan, harus berhati-hati dalam memilih sesuatu isu. Kami tidak bertanggungjawab kerana pihak kami tidak tahu kesahihan berita yang dikeluarkan. Jangan meletakkan kepercayaan penuh dan membuat spekulasi atas perkara yang kita tidak pasti. Menghayati hiburan boleh, jangan sampai kita melibatkan diri dengan fitnah dan buka aib mereka.